ketika orang tidak masuk. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu adalah nanti kalian dapat membuat database mind map pada Office Excel. Terus kemudian kalian juga dapat menangkan mind map di dalam pembuatan sertifikat atau undangan. Jadi nanti kalian membuat undangannya itu satu, cuma nanti bisa jadi 100 atau bahkan 1000, 10, 5 dan lain sebagainya tergantung dari sertifikat. Kalau misalkan membuat sertifikat piagam penghargaan juara kelas, nah, itu bisa buatnya satu jadinya banyak sekali. Terus lanjut lagi, ada lagi buat undangan. Pokoknya satu undangan, kemudian nanti bisa jadinya itu 20, 30 dan sebagainya. Jadi tidak usah diketik satu-satu namanya. Oh, si A, si C, si C dan lain sebagainya. Ini adalah undangan sama yang kita buat tadi.
Demikian presentasi surat undangan yang saya buat bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dari kumpul ini sangat seru dan menyenangkan karena saya belajar banyak hal seperti programming, coding, Excel dan Word dan lain sebagainya. Saya rasa itu semua sangat seru dan menyenangkan. Kenalkan, saya Bapak Ahmad dari SMA Negeri 1 Karangasem. Saya kumpul ini mengajar dengan cara yang asik dan menyenangkan.